dua bocil masih aman di belakang saya. Woi, jalanan di sini sekarang udah terang ya. Dulu gelap banget dulu waktu pakai PCX. Karena memang kalau nggak dikasih penerangan itu di sini luar biasa bro, bener. Ini ada orang ngobor tuh di bawah tuh, mancing malah. Oh, kandang ayam ternyata. Oh, terangnya di cuma di situ toh ya, karena memang ada kandang ayam yang dikasih penerangan ya. Biarkan video yang berbicara dan biarkan kalian mengamati sendiri ya. Andro ketinggal. Telat oper gigi paling dia. Apa? Seru. Apa nih? Suaranya. Yo. Suaranya seru nih Paul, dari suaranya Vespa.
itulah episode kedua. Penonton yang baik hati dan budiman sekalian, biarkan video yang berbicara dan kalian yang mengamatinya. Apakah kalian melihat sesuatu? Padahal notabene, tanda kutip ya, itu di jalan yang barusan saya lewati itu luar biasa banget, luar biasa keangkerannya itu, benar. Dan mitosnya juga, mitos-mitos penampakan di situ juga nggak main-main. Wes pokoknya seperti yang kalian bayangkan intinya lah ya, mitos-mitos penampakan seperti itulah. Tapi apakah di kamera bisa tertangkap? Saya juga nggak tahu karena saya belum mengeceknya, ya kan? Kalau saya bilang saya barusan merasakan atau barusan melihat sesuatu dan ketika kamera tidak tertangkap, apakah kalian percaya? Logikanya kan gitu kan. Makanya saya bilang hal gaib itu tidak bisa untuk dipertunjukkan dan juga tidak bisa untuk diceritakan, karena yang ngalamin itu kita dan yang melihat itu kita sendiri. Walaupun mungkin ada beberapa teman saya lain yang lain mungkin ikut melihatnya, tapi ketika diceritakan, tapi ketika dipertunjukkan, didokumentasikan, apakah orang lain percaya? Iya kan? Berpikir-pikirlah secara cermat dan baik. Jangan mudah percaya dengan apapun yang terlihat nyata di dunia, media sosial maupun di internet. Iya kan? Jangan mudah percaya apapun yang kalian dengar di internet. Jangan mudah percaya apapun yang kalian lihat di internet. Ini saya jamin barusan ya. Barusan kalau dilihat dari lampu motor saya dan tertangkap lensa kamera GoPro saya, pasti terlihat seperti penampakan. Iya enggak? Barusan tuh ya, ini barusan yang ngomong ini saya barusan ini. Sana bro, buka sini sana. Malah agak-agak lupa sedikit jalanan. Tuh kandang ayam. Bener gak? Lanjut tadi ya, ketika saya ngomong tadi pasti ada semacam penampakan di tampak kamera yang barusan saya ngomong, padahal itu bukan, itu hanyalah klaras. Tahu apa itu? Klaras itu daun pisang atau daun kelapa yang udah kering, dan ketika tersorot oleh lampu dan tertangkap kamera maka akan tampak menjadi seperti penampakan. Mulai di jalur ini sampai nanti saya akan berbicara lagi, biarkan video yang berbicara dan biarkan kalian yang melihatnya.
Nah, udah selesai. Bagaimana? Apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan? Apakah sama seperti saya? Lah perasaan ini saya apa? Orang-orang ngomong kok ini udah pesulap merah ya, sing iso nebak-nebak wong ya. Udah dukun ya. Ya yes, pokoknya lihat saja dan nikmati intinya lah ya, seperti itu. Gitu ya, ya mungkin nggak tahu ini videonya nanti jadi panjang banget atau enggak, atau nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian, beberapa part, saya kurang tahu ya. Kalau misalkan nggak saya misalkan nggak saya pisah, nggak saya bagi menjadi beberapa part, agak kepanjangan ya, mohon maaf ya. Yang jelas saya benar-benar wisata malam real, no settingan, no editan, no efek software, apalagi settingan boneka kain putih dan lain sebagainya, apalagi kok pakai editing software yang gitu-gitulah ya, yang smart-smart ya. Software itu kan sekarang smart-smart ya, orangnya juga smart-smart gitu. Oke wes, mungkin cukup sekian dulu episode wisata malam kali ini. Tenang saja, insya Allah nanti akan ada episode wisata malam yang selanjutnya.